Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini Faiz di malam hari Minggu berjalan sedikit ke pantai yang bernama Pantai Batu Karas di wilayah Pangandaran bagian barat. Ini sedang malam, jadi kita tidak bisa melihat pantainya karena penerangan yang minim, tapi kita dapat mendengarkannya. Silakan kita lihat bersama walaupun dalam musim segelap ini. Ini padahal saya sudah pakai cahaya pemirsa, tapi berhubung ini cahayanya kurang pemirsa, jadi tidak bisa dilihat, tapi mungkin bisa dirasakan pemirsa. Coba kita rasakan bersama. Ya, ini ada lampu-lampu ini beberapa pemirsa, jadi tidak ada lampu lagi penerangan selain yang disorotkan ini. Jadi ini udah ada lampunya pemirsa, tapi nggak bisa dilihat karena terlalu gelap. Sama pemirsa kan? Sudah sama pemirsa, jadi gelap sekali. Saya menggunakan dua kamera pemirsa, jadi dua lampu tidak bisa dilihat. Kamu dapat dirasakan, semoga bisa dirasakan. Mengapa pemirsa tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan ya. Ini suara adalah suara gemuruh ombak pantai pemirsa. Jadi ini lokasi saya ini kira-kira sekitar 15 meter dari pantai. Jadi dari ombak pantai itu 15 meter. Ini saya mundur maju soalnya daripada kena, saya baru mandi pemirsa, jadi biar tidak kena, jadi saya mundur maju. Mohon pemirsa sekali lagi ya, tidak bisa dilihat pemirsa. Jadi mohon dirasakan. Padahal ini sudah saya ini kan pemirsa, saya cahaya dua yang terang benderang, tapi tidak bisa dilihat. Tidak cukup besar seperti di Pangandaran, tetapi anginnya ribut. Jadi anginnya dari arah barat, timur, utara, selatan ribut pemirsa. Jadi intinya ya ribut lah. Dan juga ini saya sedang mundur maju dikarenakan ombaknya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang maju, ada yang mundur. Jadi ya sudah sepertinya sudah. Ini posisi saya sekitar 5 meter sekarang, 5 meter dari ombak pantai. Kalau dari pantainya saya sudah berada di posisi pantai, ini sudah di pasirnya pemirsa. Jadi ini sudah pasir pemirsa nih, bisa dilihat ini pasir semuanya pemirsa. Tapi pasirnya tidak basah, tetapi ombaknya 5 meter ya. Jadi ini depannya sudah ombaknya pemirsa. Silakan dirasakan sekali lagi. Tidak dapat dilihat ya, tetapi bisa dirasakan. Nah ini ombaknya ini gede pemirsa, sekitar setengah meteran. Ini saya sudah zoom pemirsa. Nah ini ombaknya pemirsa, kemungkinan ini ombaknya pemirsa.
selamat dinikmati ya, dinikmati dulu. Ini direkam oleh Faiz pada hari Minggu tanggal berapa, Agustus ya lupa saya, 2013, di malam bulan Ramadan juga, di pantai Batu Karas, Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Pak, nanya sudah sana ini lebih, terus itu. Atau? Ayo pemirsa, ini pantainya ini landai pemirsa. Jadi mulai dari timur gitu. Jadi timur sana pemirsa. Ini saya orangkan timur. Jadi timur. Nah, ini pemirsa kita sekarang berada di timur pemirsa. Nah, ini posisi kita sudah berada di pantai Batu Karas. Jadi jalan Batu Karas. Nah, ini pantainya pemirsa. Nah, ini pantainya pemirsa. Sudah bisa dilihat kan? Pantainya itu. Nah, jadi dari timur ke barat itu pemirsa, perkiraan ombaknya itu tidak menentu. Jadi dari timur itu ombaknya seperti pelan, tetapi kalau di barat cepat. Jadi langsung ke pantai menyatu ombaknya itu. Silakan dinikmati dulu pemirsa malam hari ini. Ini sekitar pukul 19.50. Air lautnya tidak terlalu pasang, tetapi melebihi batas permukaan laut. Accepted by Manhattan's elite, and all the places that were chic, no party was complete without George. Along the boulevards he cruised, and all the old queens knew of kings. Everybody loved George Boy. Nah, ini saya sorotkan pemirsa ke arah barat. Jadi di barat sana pemirsa di sini sekitar sini. Nah, ini sekitar sini tuh ombaknya lebih dekat ke permukaan pantai, sedangkan di bagian sini ada batu karang. Jadi di sini tuh ada batu karang pemirsa. Nah, sekitar sini pemirsa. Maaf ya gelap karena jam malam ini ombaknya masih jauh. Jadi tidak menentu seperti itu. Saya lagi selamat dinikmati ya. Dinikmati ombaknya saja karena tidak dapat dilihat ya. Jadi di sini pemirsa, tempat saya berdiri ini ada dua batu karang besar. Di sebelah timur ini yang saya sorotkan ini ada batu karang. Ya, ukurannya sekitar tingginya ya sekitar 40 meter. Sedangkan di sini ada batu karang juga tinggi sekitar 30 meter. Itu yang menutupi pantai katanya. Baik, kembali lagi. Selamat dinikmati.
Saya mundur lagi pemirsa, ombaknya terlalu besar. Pak, mundur pak, mundur, mundur. Jadi setiap kali ada ombak pemirsa sekitar 5 meter saya mundur, maju lagi, lalu mundur lagi. Nah sekitar sini pemirsa, barat bagian sini. Ini apa namanya pemirsa, ombaknya sampai sini gitu, jadi sampai barat ini. Sedangkan kalau yang sini itu masih jauh gitu, jadi kering semuanya. Jadi pemirsa, saya jelaskan sekali lagi, pantai Batu Karas ini berada di bagian barat daya, ya, bagian barat daya Pantai Pangandaran. Jadi sekitar 40 km dari Pantai Pangandaran ditempuh dengan waktu 4 jam dikarenakan jalan rusak. Apabila jalan tidak rusak kemungkinan 2 jam. Dan ini dari Pangandaran itu apa namanya sekitar 40 kilo itu juga terdapat sebuah sungai namanya Grand Canyon. Nah, saya mundur lagi pemirsa karena ombaknya terlalu dekat. Jadi ini pasang surut pemirsa. Ombaknya kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Jadi ya ombaknya ya intinya tidak menentu. Sedangkan yang di bagian barat itu pemirsa, itu ombaknya langsung menyerbu sekitar 5 meter dari saya, sedangkan yang ini tidak. Karena kan memang karangnya itu berubah-ubah. Sini udah udara pantai, pemirsa, jadi dingin sekali, suhunya sekitar 20 derajat Celsius. Dapat bergerak pemirsa karena ini ombaknya tidak menentu ya intinya. Jadi kalau saya bergerak ke sana kemungkinan ombaknya juga ke sana. Kalau sini jadi saya diam sih. Ini duduk ya pemirsa ya. Oh ya pemirsa, satu lagi. Di sini juga Karas ini bertepatan dengan Teluk Pangandaran. Jadi ini pantai ini itu berasal dari Teluk Pangandaran. Jadi Samudra Hindia itu terhalang oleh karang. Jadi ada karang sebelah sini pemirsa, itu ditutupi oleh karang yang itu. Dan juga untuk Pantai Pangandaran itu tidak ada karang. Jadi makanya ombaknya gede sekali. Sedangkan sini ada karang pemirsa. Satu lagi pemirsa, kalau di sini ombaknya tenang, jadi tidak terlalu nyerbu dan tidak terlalu berisik. Sedangkan kalau di Pangandaran luar biasa berisiknya. Jadi kalau Anda mau mencoba wisata ke Pantai Batu Karas Jawa Barat, silakan tapi konsekuensinya jalan rusak. Jadi sementara ini jalan rusak, kemungkinan ya jalan rusak. Kalau Pangandarannya nggak apa-apa, tapi kemungkinan berbahaya. Saya tidak berani menyentuh airnya dikarenakan karena ini malam hari, kemungkinan pasang airnya, jadi tidak menentu ya inti ombaknya. Jadi saya takutnya bisa tergelincir dan juga tertelan ombak hingga ke samudra. Jadi saya cukup menyuting dari sini saja. Ini saya tidak kelihatan ya menurut saya. Tidak kelihatan.
juga pakai Google aku Mirsa. Yang pertama dari kamera yang kecil ini, Mirsa ya ini. Kamera yang ini Mirsa. Sama kamera yang handycam, jadi ada dua kamera. Waktu 4 menit lagi pemirsa untuk menikmati ya, menikmati suasananya. Dinikmati suasananya bukan gambarnya. Gambarnya emang seperti ini pemirsa, hitam karena kan gelap. Dan kemungkinan besok pagi saya akan menyuting lagi dari ujung selat Teluk Pangandaran. Oh iya, satu lagi, Batu Karas ini adalah pantai terpencil di daerah Pangandaran, jadi cukup sulit ditemukan, tetapi cukup terkenal. Ya, di bagian barat daya Pangandaran, dan langsung menuju ke Teluk Pangandaran. Jadi tidak ke Samudra Hindia, tapi ke Teluk Pangandaran. Jadi ini di depan itu tidak langsung samudra, jadi teman-teman masih daratan, biasa. Nah, ini kiri sedikit sana, misalnya di bagian timur itu, nah itu baru samudranya.